Assalamualaikum. Di sini aku mau belanja mingguan. Nah, di sini aku udah nyiapin, biasanya kalau aku belanja mingguan tuh aku pakai tempat-tempat ini. Ini biasanya buat tahu, terus ikan-ikan sama ayam biasanya. Terus sama ini kantong penggantinya kantong plastik ya, guys. Terus pakai tasnya tas ini. Cakep kan tasnya juga. Ya udah langsung cus ya, kita belanja ke pasar. Nah, ini aku diantar sama suami. Assalamualaikum. Jadi pasarnya itu deket dari rumah, ya kurang lebih 2 menit kali ya. Pasarnya deket perumahan gitu, guys. Jadi enak banget. Dan bukannya tuh dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Nah, kali ini aku belanjanya lebih banyak sayur-sayuran karena bumbu dapur masih ada stok. Oke, ikutin terus. Kita naik di sini. Cepet apa? Belanjaanku yang tadi siapa ya, total belanja minggu ini sudah ada di judulnya ya, segitu total belanja aku. Jadi kita langsung unboxing di rumah. Oke. Habis berapa? 58. Nah, belanja sayuran udah selesai. Kita cari ayam nih. Ini aku dapat ayam, satu ekornya itu 30.000 deh. Itu aku pakai semua ya, guys. Dari kepala sampai ceker. Jadi cekernya biasa bikin sop itu. Beresin juga, udah sawi ikat, dua apa
tuh 2 ikat tuh 5.000. Terus beli kangkung 2 ikat juga 5.000. Terus beli bayam, itu bayam bonus itu. Rezeki istri soleha. Terus aku beli daun bawang juga, itu aku beli 3.000 saja. Nah, ini juga aku beli kol 5.000. Terus beli sawi putih 2.000 aja yang kecil. Terus aku beli jagung sama wortel, jagungnya 2 buah itu 6.000, wortel impornya 3 buah 5.000. Terus aku beli buncis itu 5.000 guys, lumayan banyak. Terus beli cabai merah sama cabai hijau masing-masing 3.000 rupiah. Terus kentang itu 1 kilonya 14.000. Sama toge 2.000 aja. Terus beli tempe juga 3.000. Sama beli lemon 2.000, itu udah agak-agak jelek tuh. Tadi dikasih murah katanya. Nah, ini dia ikan asin peda 6.000 saja, guys. Terus beli tahu kulit itu 3.000, isinya 12 piece. Itu aku bawa tempatnya dari rumah ya. Nah, ini ayamnya tadi aku potong jadi 8. Oh iya, ini aku tadi beli cumi asin juga guys, harganya 10.000. Tapi sayangnya cuma ada satu bungkus lagi, jadi ya udah deh, buat nambah-nambah kali ya, dibikin cumi cabai hijau enak, yummy. Nah, kita lanjut nih food preparation. Biasanya aku kalau food preparation itu aku alasin tisu dulu guys bawahnya, jadi kayak cabe, toge, biasanya aku kasih tisu dulu. Jadi, tapi sebelumnya harus dicuci dulu ya sayur-sayurannya. Nah, itu aku pisahin yang cabe merah sama cabe hijau. Gini juga nih guys, togenya tuh di alasin tisu dulu. Ini aku pakainya tisu toilet. Tisu apa aja bisa kok guys, nggak harus tisu toilet. Ini tempenya juga aku lunchbox gitu, jadi aku pilih yang kayak gitu aja guys, itu lebih murah sih menurut aku ya. Lanjut pakein tisu lagi. Aku taruh buncis di situ juga, tapi sebelumnya harus pada dicuci dulu ya. Nah iya, ini sawi juga nih aku kasih, tapi sebelumnya tuh aku potong dulu tuh ujungnya, dan bawang juga pastinya potong-potong dulu, terus dialasin tisu. Oke guys, sekian vlog kali ini, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa ya di subscribe dan like.